Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu. Saya berada di Kota Payakumbuh, bekerja sama dengan tim yang ada di Sumbaraya, khususnya Payakumbuh dan Bukit Tinggi. Nah, hari ini saya membeli beras organik 100% organik, campurannya pupuk kandang dengan organik, yaitu pupuk Booster Bahagia. Nah, ini Bu Yesi sebagai pelaku, beliau memiliki sawah dan membuktikan Bapak Ibu. Dan waktu itu beliau memberi saya hadiah 1 karung. Nah, hari ini saya beli 5 karung Bapak Ibu. 5 karung saya beli pakai pupuk Booster Bahagia. Ini bisa dicampur dengan 200 liter air Bapak Ibu ya. Per liternya 3 tetes saja, plus pupuk kandang. Dan ini hasilnya Bapak Ibu luar biasa. Ini tidak ada pupuk kimia, tidak ada campuran pupuk kimia, baik itu urea, poska, KCL dan sebagainya. Ini murni hanya memakai pupuk booster dengan pupuk kandang saja. Dan alhamdulillah ini saya beli 5 karung. Ini isinya Bapak Ibu 5 kilo. Kalau jemput ke Ampalu 100.000. Tapi kalau lewat saya ada ongkir Bapak Ibu 125.000. Oke. Okay. Bisa testimoni sebentar Bu ya. Tentang ini? Pupuk booster. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wirdani Yesi dari Nagari Ampalu, Larissa Gohalaban, Sumatera Barat. Alhamdulillah saya pertama sekali mendapatkan pupuk booster sampel dari Bapak Muhammad Syahril. Alhamdulillah langsung saya praktekkan untuk padi sawah. Sampai panen sudah 3 kali panen. Alhamdulillah hasilnya sangat maksimal. Dan pertamanya kami mendapatkan hasil hanya dengan 400 kilo dalam benih 5 kilogram. Nah, kemudian setelah pakai pupuk booster, alhamdulillah naik hasilnya menjadi 700 kilogram. Masya Allah. Dan sekarang itu udah proses untuk panen keempat. Dan alhamdulillah untuk proses pengolahan tanahnya sudah enggak di traktor lagi, cuman ditambah sama Mikro Bahagia yang sudah dipermentasi. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah Bapak Ibu, ini saya beli 5 karung ya sama Bu Yesi, dan ini isinya 5 kilo. Siapa yang coba konsumsi beras organik warnanya putih susu Bapak Ibu ya, cukup 1 kali aja dicuci Bu ya. Iya. Wangi, harum, dan padinya rasanya manis. Berasnya. Berasnya rasanya manis Bapak Ibu. Apapun sambalnya, itu nafsu makan kita bertambah. Tapi aman. Walaupun nanti BB-nya bertambah, kita punya Hunza untuk menetralisir racun dalam makanan. Plus ada 18 juga. Ada slimming tea. Di mana slimming tea ini bisa mencuci usus, bisa menurunkan berat badan. Bapak Ibu, jangan lupa pakai pupuk booster 100% organik Bapak Ibu. Temui orang yang mengundang Bapak Ibu, dicoba dulu, dipakai dulu, dan buktikan hasilnya Bapak Ibu. Salam bahagia, sukses untuk kita bersemua. Sukses untuk kita semua Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.